Guys, ini dia penampakan Titan Speakerman KW di Istanbul, guys. Gimana menurut kalian? Keren apa jelek? Jelek sih. Halo teman-teman, nama aku Langit Raja di Jalada. Guys, balik lagi bareng kakak Twins. Dan kali ini aku lagi bikin map baru ya guys. Dan ini dia map baru aku guys. Nah, ini dia guys. Tadinya aku maksudnya mau bikin Titan Speakerman ya guys ya. Tapi setelah jadi, ya Allah, dilihat-lihat ini udah kayak apaan cu. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, yang penting berusaha ya guys. Ini adalah map baru aku yang yuk anggap aja ini apa namanya Titan Speakerman yang belum di upgrade ya guys ya, atau ini adalah Titan Speakerman yang KW guys. Yang nggak jadi dirilis sama si Dapuk Bom ya guys ya. Oh my god, ini dia guys, coba lihat. Lumayan ganteng sekali ya guys ya, di mana atasnya itu dia pakai topi guys. Tuh, pakai topi, terus di atasnya tuh ada bintang-bintang, di bawahnya juga, di kiri kanannya juga, di speakernya ini ada apa namanya? Pelempar batu, guys. Jadi kalian kalau mau naik-naikin ke sana tuh harus hati-hati karena ada batunya ya, guys ya. Oh my god. Dan di tangannya dia bawa palu, guys. Kalau si bocil bilang sih ini bukan palu ya, guys ya. Ini mirip lato-lato. Jadi ini ceritanya Titan Speakerman main lato-lato ya guys ya. Tapi Titan Speakermannya KW guys. Ya, tapi nggak apa-apa tuh. Coba lihat. Nah, di belakang sini ada garis finishnya guys. Garis finishnya ada di belakang sini. Dan sebelum melewati garis finish, kalian harus ngelewatin rintangan apa namanya baling-baling raksasa ini guys. Jadi ceritanya si Speakerman ini terbang menggunakan baling-baling raksasa ini guys. Kan kalau yang beneran tuh pakai jetpack gitu ya. Di bawahnya tuh ada jetpack. Nah, kalau ini di belakang dan di itunya tuh nggak ada jetpack, tapi diganti sama baling-baling. Oh my god. Jadi inilah kira-kira guys penampakan wujud Titan Speakerman KW yang lagi main lato-lato guys. Nah, ini aku sengaja banget bikin sesimpel mungkin ya guys ya. Jalurnya cuma lurus doang. Sengaja banget karena apa? Karena aku tuh noob banget ya guys. Aku main game Stumble Guys tuh udah kayak bot ya guys ya. Aduh, masih sangat mengganggu banget gitu kalau yang susah-susah. Nah, jadi kan kalau gampang gini aku juga bisa mainin gitu maksudnya. Oh, wihi. Jadi sekarang kita akan cobain terbang ke atas sana guys. Nah, di sini lumayan ada apa namanya rintangannya guys. Dan ini kakinya guys. Ini ada ruang rahasia tapi aku nggak mau kasih tahu lah. Nanti aja itu. Oh, kita naiknya lewat sini guys. Nah. Tuh, segitu simpelnya aja, guys. Segitu simpelnya aja. Aku mah kesusahan ya, guys. Tuh. Nah. Itu maksudnya. Aduh. Nah, gitu. Nah, gitu maksudnya. Kalau nggak kelihatan, astaga. Oh, ini dia guys. Waduh, gimana caranya lewat sono? Ngebut sekali. Yes. Itu dia guys, maksudnya. Begitulah cara menaklukkan ini ya guys.